tiga itu. Umar Badil, kita saksikan kembali Arif. Bagaimana dilepaskan dari awal Arif sehingga poin pertama untuk Sinar Muda menjadi 1-0. Kali ini kembali Umar yang melakukan serve dari tim Sinar Muda pada Fiji. Kita saksikan kembali Abrar Fajir. Dilakukan oleh Fajri Solo tadi tidak berhasil melewati net. Kali ini 2-0 masih Umar dari Sinar Muda. Onager Abrar Fajri. Onager Abrar Fajri. Fajri saudara penonton berhasil Fajri 1-2. Kali ini kembali Abrar terima joyok tadi. Wanda Raji bagaimana nampaknya keluar saudara penonton ya. Sembusan yang dilakukan tadi oleh Wanda Raji ya. Disangka kodok rupanya ular, disangka masuk ternyata polanya keluar ya. Kembali kita saksikan Wanda Raji lagi berhasil kali ini mengecohkan barisan pertahanan yang dilakukan tadi oleh Adil. 3-2. Kita saksikan kembali Ari. Ada Ismail. Kali ini Fajri. Kali ini Fajri. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana keluar lagi saudara penonton. Sampaikan yang dilakukan tadi oleh Fajri Solo. 4-2. Kali ini kita saksikan bagaimana tadi dia keluar servis yang dilakukan tadi oleh Arif. Pindah sekarang 3-4 Arif dari Aden. Terima kembali. Bagaimana lewat saja Abrar Fajri saudara penonton berhasil kembali. Arif sekarang 4-1. Kembali kita saksikan kembali masih kita Nina Wanda Raju kali ini gagal melewati blok yang dilakukan oleh Ismail dan Fajri tadi. Kita saksikan terus melaju poin dari Ades menjadi 6-4 sekarang. Ari kali ini Yoyo. Kembali berhasil Yoyo tadi. Pindah set menjadi 5-6. Kali ini Nina saudara penonton. Abrar Ismail. Masih ada Umar tadi. Kita saksikan kembali. Lepaskan sumitan tadi adalah Kadil. Fajri. Masih ada Yoyo. Ari. Lewat saja Nina. Abrar, tidak saksikan Fajri. Hati-hati Yoyo, jangan sampai kena baunya ya. Ya, hati-hati para pemain ya. Kedua tim saya ingatkan hati-hati ya, jangan sampai kena baunya ya. Menyelabang mesti sampai kepala ya. Menyepah timang pasti kena baunya ya. Ya, kembali kita saksikan saudara penonton. Delapan lima sekarang. Yang penting di mana ada masalah ya. Ya, di bandara ada di mana ada masalah. Yang penting baik kumpul tegok ya. Ya, menyekat diri.
bagaimana kembali. 6 8 tampaknya tidak ada ahli nujum ya. Kembali kita saksikan saudara penonton kali ini penonton kali ini kembali Wanda Rajui. Apa nih kontrol bola yang cukup baik dari para pemain Ades. Bola keluar tadi usahan ataupun juga servisan yang dilakukan tadi oleh Wanda Rajui. Kali ini kita saksikan kembali. Tadi oleh Umar 8-9 ya. Mana masalah untuk menghibur penonton ya. Ya, nambah hiburan bagi dunia. Ya, kembali kita saksikan bagaimana nampaknya saudara penonton poin bertambah untuk Gades menjadi 10-8. Ismail sekarang kita saksikan kembali Umar. Berhasil saudara penonton mengejutkan para pemain dari Ades dan kita sekarang 9-10. Kita saksikan kembali tadi maksudnya pun ambil. Hasil saudara penonton membongkar pelatih yang dilepaskan tadi oleh Nina dan juga Umar. Kali ini pun Agar dari Ades bersiap-siap melakukan pencet. Yoyo, Ari, Nina. Kita saksikan kembali Fajri. Nampaknya keluar saudara penonton keras yang dilepaskan tadi oleh Fajri dan angka kembar di set yang ketiga 11 sama Umar sekarang. Ismail pun angker Fajri. Ya, saudara penonton, turnamen yang saat ini juga turut. Ya, kembali kita saksikan saudara penonton kembali. Apa ada keluar? Kali ini kembali kita saksikan yaitu Abrar. Abrar, Umar, Ari, kali ini Wan Rajui. Bagaimana nampaknya tidak lewat tadi sampaikan dari Wan Rajui sehingga poin bertambah untuk Ades 13-12. Masih Abrar. Triman Lipiro tadi Dayak. Dilepaskan tadi oleh Nina. Kita saksikan kembali. Kali ini Arif masih ada. Nina lagi lewat saja. Para pemain Ades dan 14-13 sekarang. Arif sekarang kembali. Agar, Akbar, Fajri. Ampun, ya. Tidak bisa dikembalikan
dan saksinya yaitu Arif dari Adesi, Umar kembali Mina, kembali Mina. Umpan yang cukup menjagang saudara penonton diberikan oleh pelatih yaitu Arif tadi dari Sinar Muda, sangat memanjakan Umar dan juga Mina dan Wan Raju. Kembali angka benar 15 sama Fadri Solo sekarang dari Ades yang melakukan James. Kita saksikan kembali masih akan Mina. Apa yang terjadi saudara penonton, tampaknya hentakan keras yang dilepaskan tadi oleh Wan Raji keluar dan yang back dua ini ya. Ya kembali kita alihkan pandangan mata kita ke lapangan saudara penonton, walaupun juga ada hiburan lain di luar lapangan, kita tetap fokus di lapangan ya. Kembali Yoyo, lagi-lagi kita saksikan Wan Raji tidak bisa dikembalikan tadi oleh Abrar. 16 sama. Kali ini kembali kita saksikan Wan Raji. Kita saksikan kembali Pronaga. Umar angkir kembali Abrar. Kali ini Pronaga angkir kembali Abrar. Kali ini Pronaga. Bagi yang dilakukan tadi oleh para pemain Sinar Muda nampaknya keluar, sudah menghasilkan poin untuk Ades 17-16. Kali ini Bismi, Mina, Ari, Umar. Kita saksikan kembali Fajri, bagaimana masih ada Mina. Wan Raji berhasil menambah poin. 17 sama sekarang ya. Cukup ketat persaingan angka di set yang ketiga ini setelah di set yang tadi membagi angka 1-1 lewat saja. Yoyo, Ari, Umar lewat saja. Ismail, Fajri, masih ada Mina. Tadi sekarang masih ada Ismail. Nampaknya 20-14 sekarang. Time out kembali cukup seru pertandingan pada sore hari ini. Pandi diperkuat oleh pemain-pemain kawakan seperti Udin Robot, Yani, Fikrul, Insan, Sabri, Demi, Deki, dan kawan-kawan. Kali ini
kita saksikan kembali Mina lagi lewat hanya bola. Kali ini kembali kita saksikan penganggar Wajri. Oh, saudara penganggar gagal tadi, yaitu tadi 19-22. Kali ini bersiap-siap kembali yaitu penganggar. Iya. Kita saksikan kembali Mina. Kembali tinggal saudara penonton 23-19 di atas angin untuk sementara sementara unggul 2-0. Umar kita saksikan kembali Gusti Nadir Fadri kali ini berhasil membongkar blok yang dilakukan oleh Mina dan juga Wanda Rajuli. Kita saksikan kembali Abrar sekarang. Kita saksikan Wanda Rajuli masih bisa diselamatkan Abrar. Wajri sekarang diselamatkan Abrar. Wajri kali ini kembali gagal dijauh Wanda Rajuli dan sudah Mina. Time out kembali saudara penonton bagi seru saja di set yang ketiga ini ada Om Pijua. Ya, kita saksikan kembali yaitu Abrar. Umar Mina. Kali ini kita